kalau udah bareng ya udah maunya bareng gitu. Cemburuan gak ya? Aku cemburuan tapi gengsi. Kenapa? Gak mau ngakuin. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Zoe Abas Jackson terciduk menggandeng mesra tangan Antonio Blanco Junior. Hal itu semakin membuat netizen yakin bahwa keduanya kini tengah berpacaran. Bukan hanya Zoe, Antonio juga terlihat merangkul artis cantik kelahiran tahun 2002 itu. Keduanya belum secara belak-belakan mengakui hubungan asmara mereka ke publik. Namun momen-momen berdua mereka yang mesra sering terlihat. Bahkan sebelumnya, keduanya mengaku sebagai sahabat. Terlebih, keduanya dipertemukan dalam satu judul sinetron, yaitu Buku Harian Seorang Istri. Dalam sinetron tersebut, Zoe dan Neo memang bukan menjadi pasangan. Namun, chemistry keduanya sukses mencuri perhatian publik. Bahkan ketika dikabarkan berpacaran, banyak netizen dan penggemar yang mendukung hubungan mereka. Kalau udah bareng, ya udah maunya bareng gitu. Ya gimana ya, namanya juga ketemu setiap hari bareng, scene-nya selalu bareng. Ya wajar aja sih sebenarnya. Aku juga kayak di luar judul ini ya maksudnya. Kan kita gak bahas tentang judul. Cemburuan gak ya? Aku cemburuan tapi gengsi. Gak mau ngakuin. Pemirsa, lalu benarkah Zoe Abas dan Antonio Blanco memilih merahasiakan hubungan mereka? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, ya benar, ingin orang terdekat saja yang tahu. B, tidak tahu. C, tidak benar, bukan rahasia, hanya tidak go public. D, mungkin agar lebih nyaman menjalaninya. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Banyak yang menduga jika Zoe Abas dan Antonio Blanco sudah lama berpacaran, di mana keduanya terlibat chinlock atau cinta lokasi saat syuting bersama. Namun baik Zoe maupun Neo sepertinya memilih untuk merahasiakan hubungan spesial mereka. Lalu, benarkah mereka sudah mendapat restu dari keluarga masing-masing? Tampaknya, Zoe dan Neo sudah mengantongi restu. Karena Zoe kedapatan hadir di momen kumpul keluarga aktor asal Bali tersebut hingga hadir beberapa acara. Zoe juga terlihat hadir di museum milik keluarga Antonio, yaitu The Blanco Renaissance Museum di Bali. Dan sepertinya Zoe dan Neo menjadi pasangan yang sama-sama pecinta seni. Sampai-sampai saat di Jakarta pun keduanya memilih ngedate ke museum. Kalau bucin versi aku adalah apa yang bisa bikin aku lebih sayang sama pasangan aku adalah kalau dia mendukung karir aku, tidak menghambat karir aku, selalu mendukung aku, pokoknya pengennya aku naik terus gitu loh. Itu udah sesuatu yang luar biasa banget buat aku dan susah juga didapetin zaman sekarang malah langka banget loh. Dan of course video call setiap hari, selalu ngasih aku kabar, komunikasi yang sangat bagus dan gak gengsian deh. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.